Bob nungging, apaan sih bang nungging-nungging? Ini loh potongan bob yang bagian belakangnya itu dibikin kayak nungging atau berundak-undak biar bervolume gak rata doang. Oh, dan potongan ini cocok banget ya buat bunda-bunda yang gak mau ribet. Jadi itu rambutnya itu gak usah diikat, tinggal kering biasa aja udah berbentuk ya, karena bagian belakangnya itu bervolume. Dan dengan ciri khas belakangnya yang nukik atau nungging ya, ini potongan tuh biasanya digemarin sama bunda-bunda yang rambutnya agak tipis. Biar apa bang? Ya biar tebel bagian belakangnya, bervolume biar gak lepek. Nyukur stand bracket gue jatuh, ada-ada bae ya lagi nyukur juga. Dan karena tadi posisinya agak rame dan ada yang ngantri, akhirnya videonya gue cut, gak bisa full ya bunda-bunda, maaf. Dan langsung ke hasilnya, dan ini adalah setelah selesai potong dan bagian belakangnya kelihatan bervolume ya, padahal masih basah. Langsung kita keringin menggunakan hair dryer hand river, cocok banget nih buat bunda-bunda yang abis mandi rambutnya masih basah terus tiba-tiba langsung pergi padahal masih basah, kan jadinya lepek. Pakai hair dryer hand river bunda-bunda, hanya 60 ribuan, tinggal cek ranjang kuning, terus lanjut dikeringin. Dan ini adalah hasilnya, dan ini cuma dikeringin ya, nggak di blow. Kalau di blow nanti lebih badai lagi.